Halo Sobat BP. Udah pada puas dibikin senam jantung oleh Ginting. Selamat ya buat Kak Ginting untuk gelar keduanya tahun ini. Semoga penampilan apik seperti ini bisa dipertahankan hingga World Tour Finals nanti. Amin. FYI nih, selain penuh drama kejar-kejaran poin, kemenangan Ginting versus Chou Tianjin ini juga diwarnai kontroversi ya guys. Hal ini terjadi di penghujung game ketiga, saat skor sama kuat 22-22. Rally yang sementara berjalan tiba-tiba di stop wasit karena adanya foul. Namun, hingga berita ini dibuat, Adin belum dapat alasan pasti mengapa Chou kena foul. Tapi menurut pengamatan Adin, wasit menganggap Kok sudah menyentuh lantai lebih dahulu. Well, kalau menurut kalian gimana Sobat BP? Oh iya, mengenai jalannya pertandingan, wakil Taipei memulai pertandingan dengan sangat baik. Buktinya, Chou mampu memimpin 11-6 di jeda interval. Good shot. All right, that's it. Pas ke interval, Chou yang terus melenggang sempat dibuat tertekan. Ginting yang baru panas mampu memangkas jarak dan menyamakan kedudukan. Pukulan keras pemain kelahiran Cimahi ini mendarat telak di wajah Chou. Sayangnya, hal ini tak membuat Chou frustasi dan mampu kembali fokus hingga mengunci game pertama dengan tipuan cantik di depan net. Oi, that's a brilliant disguise. Di game kedua, drama kejar-kejaran poin kembali terjadi. Ginting yang sempat unggul 3 angka mampu dikejar Chou. Tapi Ginting langsung merespon dan mengunci interval lewat smash keras. Pas ke interval, laga terasa begitu mudah bagi wakil Indonesia hingga mengunci game kedua dengan skor telak 21-11. Di game ketiga, Ginting yang terlanjur pede mampu meneruskan tren positifnya dengan memimpin 11-5 di jeda interval. Perang mental mewarnai game penentu ini. I hope his mind is not still. Pas ke interval, deja vu Jojo di World Championships 2022 nyaris terjadi. Saat itu, Jojo yang unggul 20-16 harus gigit jari karena kena comeback oleh Chou. Sama halnya dengan Jojo, Ginting juga nyaris merasakan pahitnya kena tikung. Bayangkan loh, sempat memimpin 20-16, Chou mampu merebut 4 poin beruntun dan memaksa jus. Untungnya fokus Ginting bisa kembali hingga akhirnya menutup laga dengan skor akhir 18-21, 21-16, dan 24-22. He's landed in. He's done it.